Boy Hamzah Notonegoro merupakan aktor dan model berkebangsaan Indonesia. Boy Hamzah memulai karirnya sejak usia yang masih sangat belia dengan mengikuti lomba foto model. Ia juga sempat menjadi model di beberapa iklan. Setelah itu, Boy memutuskan untuk mengikuti casting dan merantau dari Riau ke Jakarta. Tak sia-sia, ia pun bisa debut lewat sinetron legenda episode Macan Kemayoran yang diproduksi MD Entertainment tahun 2007. Kemudian di tahun 2008, ia debut sebagai aktor di film layar lebar dengan bermain di Coblos Cinta sebagai tokoh Rino. Meski demikian, namanya baru dikenal setelah bermain di sinetron Nikita pada tahun 2009. Pada tahun 2023, Boy Hamzah berperan sebagai Fatan di sinetron Satu Cinta Dua Hati. Boy Hamzah juga pernah bermain di beberapa film seperti Arisan Brondong, Dalam Nirab Cinta, Marmut Merah Jambu dan yang terbaru Jin Hodam. Selain aktif berakting di sejumlah sinetron hingga film layar lebar, ia juga sering terlihat di layar kaca dengan membintangi sejumlah FTV. Beberapa di antaranya adalah Bad Boy Jadi Pacarku, Tragedi Kiani Yang Teracuni, dan Suara Hati Istri-Istri Yang Terjebak Dalam Pernikahan Dengan Suami Perhitungan. Diketahui Boy Hamzah sudah menikah dengan Rina Amalina pada tahun 2013. Mereka telah dikaruniai dua anak perempuan dan tiga anak laki-laki. Berikut biodata Boy Hamzah. Nama lengkap, Boy Hamzah Notonegoro. Nama panggilan, Boy. Tempat tanggal lahir, Jakarta, tanggal 22 Februari tahun 1989. Umur, 34 tahun. Agama, Islam. Orang tua, Usama Alwi Mari dan Diani Listiawati. Istri, Rina Amalia Wahyu. Profesi, aktor dan model. Tahun aktif, 2007 hingga sekarang. Instagram, @boyhamzah.